nih? Ah. Baik. Pertanyaan dengan apa? Yang dia muda. Saya tak salah pas. Kenapa juga? Apa cuma salah kau tuh? Saya tak salah pas sih masalah saya. Kau salah. Jumlah. Wajar, salah oleh sampai tidak berkenan dengan. Sini boleh tak? Boleh. Sini lah. Panas betul atas. Aduh. Hei. Panas betul. Ba, coba lah kalau salah oleh. Ini ba. Saya daging saya paru-paru. Oh, kalau yang kalau kalau gurau tu jangan apa begitu kalau ni. Tidak bagus juga begitu. Saya ada baru-baru X-ray dulu ada daging saya paru-paru saya. Oh. Ya betul. Betul meh. Enggak mau tunggu masa lagi saya nih. Nah, enggak boleh percaya kau ni. Iya betul. Enggak boleh percaya. Enggak tunggu masa lagi. Enggak boleh percaya cerita kau ni. Serius kita kau ni. Pasal Sumedang kan? Kan? Oh, ni asal sedih pasal Sumedang kan? Jadi? Nah, jadi? Kisah betul ni. Kisah betul enggak? Kisah betul-betul. Mbak, bukti? Bukti mana bukti? Ini bukti nih. Di dalam cancer. Ah, ya. Oh, di dalam. Oh, ya. Ya, di dalam. Ya. Jadi, tolak. Saya pun tak tahu lah. Bisa sama tunggu masalah gitu. Ah. Bila lah. Bila lah. Bila lah kawan. Bila kau cek. Baru-baru saya cek dulu. Langsung. Yang bila. Yang bila kau pecet dan tak boleh percaya kau yang muka ini begini. Boleh percaya me dulu kau siap dia pot minum tiba-tiba kau ada penyakit tu nong. Saya tidak tahu. Dia bilang tu doktor kan tu cancer datang daripada alkohol dia bilang. Nah kalau kau pot minum. Jadi betul ni kau ada penyakit. Betul. Cedera di punya. Serius. Tunggu masa lagi. Serius. Hmm. Jadi, apa yang kamu buat sekarang? Karena saya pun tidak tahu sudah sekarang. Tidak mau tahu masalah. Tulah kau buat minum dulu. Yalah, sama saya entah sama kamu di masalah saya. Jangan kau sedih, Pak. Kematian itu bukan di tangan dokter. Kematian itu di tangan Tuhan. Dia yang mengatur segala kita menjalani hidup. Kalau dokter cakap bilang bulan depan kau tidak sering dibilang, tapi kalau Tuhan mau bagi kau masa yang panjang lagi, nah, tidak mustahil loh bagi Tuhan. Oh ni, jangan kau percaya sedikit percaya tu dokter. Tuhan juga saya suruh tidak mau percaya dokter, tapi jangan apa ya kau dah cakap bulan depan kau tidak sering bilang, jangan kau terlalu percaya lah yang begitu. Bab kematian ini bukan dokter yang menentukan. Oh, ni itu pun sedih lah. Steady lah. Baik, jadi mau minum? Bila? Sebelanja ah. Dah, bayar, main. Jadi? Jadi apa? Apa aku punya plan sekarang? Plan sekarang? Ada kau? Saya kena cancer. Inilah kalau kau ada penyakit coba ini bosku berhenti minum lah. Jadi kau minum. Kau ni sudah tiap sama berhenti. Hampir tiap hari juga kau minum. Ya tadi enggak. Bukan alam kau minum tu. Kau yang kuat-kuat semua kau minum. Ya, kuat lah. Sekarang dan yang minum lah itulah satunya. Satunya nasihat untuk kau jangan kau minum lah kau berhenti. Bosku berhenti. Kau minum pun mana ada cukup dapat. Bangun pagi ke hutan, aduh sini kepala. Thank you lah. Enggak, saya mau ucap thank you sama saya. Coba, kalau saya cakap begini pun bukan boleh kasih sembuh punya penyakit. Saya cakapnya untuk baik, semangat saja. Kematian itu bukan di tangan dokter, kematian itu ada di tangan Tuhan. Sama cakap thank you, sebab kasih semangat saya. Iyalah, saya tahu. Dan kalian jangan buat minum, siapa suruh buat minum. Tidak minum. Pak jadi sekarang kau di mana? Saya mau balik ke rumah. Balik di mana? Balik ke rumah. Mana rumah kau? Di rumah. Nah sebelum tuan, kau siapa sebenarnya? Saya nak kenal kau ni. Tiba-tiba. Sebenarnya mana kau ni?
Enggak. Sebenarnya apa siapa nih? Senang kenal kok. Senang kenal. Senang kenal. Wih. Siapa? Di channel Kondo. Wow. Jadi jangan lupa like,